Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dipertemukan lagi secara langsung dalam bicara wara terbaik Forum Perdana Ehwal Islam. Pada kali ini forum kita diadakan di dataran kompleks Kerangkraf Shah Alam Selangor Darul Ehsan. Pada kali ini kita nak bincangkan satu tajuk yang amat menarik berkenaan dengan ibu kita. Tajuknya adalah Wajah Terindah. Saya minta kepada ibu-ibu yang berada di rumah, kumpulkan anak-anak kita, duduk di depan kaca TV, TV 1, sama-sama kita membincangkan tajuk ini, Wajah Terindah. Sambil-sambil menonton Forum Perdana Ehwal Islam, pandang wajah ibu kita. Itulah wajah yang paling indah. Kita akan bincangkan tajuk kita pada kali ini bersama-sama dengan tiga orang ahli panel, semuanya wajah yang terindah. Forum yang dianjurkan oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad dan SME Corp dengan kerjasama JAKIM dan RTM. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menganjurkan forum yang begitu besar maknanya ini. Kita tampilkan tiga wajah terindah. Yang paling hampir dengan saya adalah Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Said Ismail daripada Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih ada ibu, Doktor? Alhamdulillah. Wajah yang paling indah? Alhamdulillah. Sudah telefon mak tadi? Dah. Alhamdulillah. Semalam lagi. Di tengah sana, yang tidak asing lagi kepada kita, Ustazah Zawiyah Hasan, seorang pendakwah yang begitu aktif pada hari ini. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih ada lagi wajah terindah? Begitulah fitrah kehidupan di dunia ini. Yang di hujung sana, minggu lepas pun secara langsung juga, yang bahagia Profesor Dr. Muhaya Muhammad, seorang pakar motivasi dan juga pakar mata yang tidak asing lagi. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Masih ada lagi wajah terindah, Prof? Tak ada. Begitulah keadaannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat wajah-wajah terindah ini dalam sekilas yang akan kita paparkan sebentar lagi. Kita saksikan bersama wajah-wajah terindah ini. Kita nak duduk dengan dia macam itu, dia tak ada layan kita cukup. Apa guna kita duduk macam itu dengan dia? Kita duduk sini. Sini lagi elok. Pada anak kita pula, sini pula lagi. Macam mana mak dia orang sendiri dia orang layan. Sedih. Bukan pasal duit. Pasal barang mah. Habis langsung dia orang ambilkan. Tanya dia orang kata tak ada. Tanya dia orang kata tak ada. Itu yang masih sedih sangat sampai sekarang. Rumah anak makcik dia pun sama. Atas satu, bawah. Atas dua bilik kosong. Bawah satu bilik kosong. Itu pun makcik minta nak duduk. Senang duduk sebelah-sebelah dekat anak-anak. Senang. Itu dia bagi sewa kat mak. Dia bagi orang sewa. Dapat juga duit. Bayar rumah. Bayar tukar pintu. Bayar tukar tanah. Sampah. Anak sendiri cakap, apa lagi makcik nak cakap? Ibulah mesti dihormati.
saya dah balik 2006 balik. Balik tu duduk rumah kita, anak ni masuk, ni tak kena. Ni anu kan. Kalau ni usik anak orang ni kan, orang ni sentap balik. Macam mana maknya anak macam tu nak seronok, tak mahu macam dulu lagi. Jadi apa maknanya kalau kita balik rumah? Saya duduk sana pun dia tak pernah bagi dia belanja. Dia pun tak ada tengok kita. Dia ingat suruh pergi mati. Dia pun tak tahu macam mana perasaannya. Saya tak tahulah. Orang dah tua, sebab-sebab dah masuk 60 tu. Anak cakap, oh kita dekat kecil hati. Nak kita sakit. Saya dulu sakit. Sakit. Tapi saya di sini, saya senang hati. Mesti ada. Apa pun dia bagi ubat tu, kita pergi makan pun tak ada gaduh orang bergaduh-gaduh dengan anak-anak. Tak ada. Alhamdulillah saya senang hati. Kalau tengah malam sakit pun mesti datang atas hati ni. Taklah kalau kita ada mak, janganlah kita cik-cik. Orang mak dia mak-mak tu kalau tak ada. Saya tak ada mak. Dia kecil. Kita manja mak orang. Mak orang bela kita. Kita doa dia selamat, hidup sehat. Satu hari dia peran tua, dia tahu anak-anak dah besar macam ni. Macam mana anak dia buat. So dia tahu balasan ada. Mak kata orang, kita tak ada doa esok kau, anak kau buat kau tidak. Mesti ada. Sebab kita tak ada buat pun kita takut orang bapak kita dulu. Tapi ada juga buat kata tak apa kesilapan kita ya. Itu dia saudara rintihan dan keluhan wajah-wajah terindah yang bergelar ibu. Saya ingin kongsikan satu sajak yang dikirimkan oleh seseorang kepada saya bertajuk ibu. Katanya, orang kata aku lahir dari perut ibu. Bila dahaga yang susukan aku, ibu. Bila lapar yang suapkan aku, ibu. Bila keseorangan yang sentiasa di sampingku, ibu. Kata ibu, perkataan pertama yang aku sebut, ibu. Bila bangun tidur, aku cari ibu. Bila nangis, orang yang pertama datang, ibu. Bila nak bermanja, aku dekati ibu. Dulu ibu kata, bila kamu sudah habis belajar dan bekerja, bolehkah kamu kirimkan wang kepada ibu? Ibu bukan nak banyak. RM50 sebulan pun cukuplah. Berderai air mata ini. Hari ini, kalau aku nak bagi, RM500 sebulan pun aku mampu. Aku boleh kirimkan. Tetapi ibu sudah tiada. Usahakan RM50. 50 sen pun aku tak mampu nak kirimkan lagi. Yang apa yang aku mampu buat hanyalah menyedekahkan surah Al-Fatihah. Sama-sama kita bacakan Ummul Quran, kita sedekahkan kepada ibu kita yang telah pergi, Al-Fatihah. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, menyedekahkan Al-Fatihah sampai kepada ibu. Tetapi belum tentu orang seperti saya mungkin. Ibu saya baru saja pergi 2 bulan yang lalu. Saya hanya boleh sediakan yang terbaik untuk dia dari segi fizikalnya. Sebab kita tidak tahu dia pergi dalam keadaan mengucap ataupun tidak. Apapun, tuan-tuan masih lagi mempunyai ibu. Dan ambillah kesempatan ini sebelum mereka pergi. Saya nak mulakan bicara wara kita kepada Dr. Sharifah. Melihat kepada wajah-wajah terindah itu tadi, sebenarnya kita masih bertuah kerana kita masih lagi boleh melakukan sesuatu terhadap mereka. Allah masih lagi memberi peluang kepada kita. Dan kita mengharapkan
Anak-anak mengambil peluang ini. Saya minta Dr. Sharifah mulakan perbincangan kita. Terima kasih Dr. Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang kita kasihi, di mana sahaja berada, anak-anak kita sekalian. Alhamdulillah, sebenarnya apabila kita menyaksikan paparan tadi, sudah pasti kita tersentuh. Barangkali sebenarnya yang kita tersentuh itu ya tuan-tuan, puan-puan, bukan kerana melihat kepada sekujur tubuh yang semakin lesu, semakin layu di mamah usia. Tetapi yang patut kita sayukan, yang patut kita tersentuh jiwa kita, ialah tentang nikmat yang sangat besar, yang menggunung tinggi, yang melaut, yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada seorang insan yang namanya ibu, tuan-tuan. Yang kita sayukan ialah sejauh mana kita telah melaksanakan peranan kita sebagai ibu. Yang kita sedihkan ialah sejauh manakah peranan kita yang telah kita mainkan, yang telah kita curahkan kepada anugerah yang menggunung ini yang Allah beri dan kurniakan kepada kita seorang anak. Tuan-tuan, puan-puan, sekaya mana pun kita, sehebat mana pun kita, setinggi mana pun pangkat kita, kita cuma ada seorang ibu dalam dunia. Tuan-tuan, sekaya mana pun kita, kita sebenarnya miskin kalau kita tidak dapat kasih sayang, kalau kita tidak mendapat redha dan rahmat daripada ibu kita. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di awal ini kita ingatlah, semiskin-miskin kita, sesusah-susah kita sekalipun, kita sebenarnya kaya bila kita nikmat, kita fikir, kita ingat, kita ada satu nikmat yang besar yang Allah bagi kepada kita, iaitulah nikmat ibu, tuan-tuan. Tak ada dia, tak adalah kita atas muka bumi ini. Apa yang kita ada pada hari ini datangnya daripada pengorbanan dan kasih sayang seorang ibu. Sehingga kan Allah mengingatkan kita kan di dalam surah Luqman ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li waliwalidayka wa ilayyal masir, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan, Allah ingatkan kepada kita untuk mengasihi, berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita yang sudah bertungkus lumus, melahirkan kita, menyusukan kita sehingga 2 tahun, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan Allah ingatkan, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada kedua ibu bapa itu, kepada kedua ibu bapa kamu, dan kepada Allah jualah kita kembali. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka dengan sebab itu tuan-tuan, kita insaf, orang yang ada fikiran, apabila kita lihat tadi, kita timbulkan fikrah dan ibrah, kita timbulkan pemikiran yang dalam, pengajaran yang tinggi dalam diri kita. Betapa syukurnya kita di atas muka bumi ini, Allah kurniakan kita dengan kehidupan ini hasil daripada seorang ibu. Moga-moga di kesempatan ini kita mengambil doa daripada Al-Quran di awal ini tuan-tuan, surah Al-Isra ayat 24. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Warhamhuma kama rabbayani saghira. Moga-moga Allah SWT merahmati mereka itu, kedua ibu bapa kita, sebagaimana mereka mengasihi kita sewaktu kita kecil. Terima kasih Dr. Sharifah.